Kenapa seorang pria yang berniat membantu menyeberang seorang ibu justru tertabrak busway? Akibatnya pria malang tersebut mengalami luka di bagian kepala dan kaki. Sementara sopir bus Transjakarta melarikan diri. Niat pria yang diketahui bernama Noah, warga Lenteng Agung yang berusaha membantu sesama di jalan raya, justru berbuah petaka. Peristiwa ini berawal ketika Noah sedang membantu seorang ibu untuk menyeberang jalan di Jalan Matraman Raya, Matraman, Jakarta Timur. Namun saat menyeberang jalur busway, bus Transjakarta dari arah Salemba menuju Jatinegara melintas. Noah pun tertabrak hingga mengalami luka di bagian kepala dan kaki. Sementara sopir bus Transjakarta langsung melarikan diri. Polisi unit laka lantas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dan membawa korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan pertolongan medis.